Sabolo, kembali lagi di channel MV Kican ya. Di video kali ini di sini Vicky dapat musibah yang lumayan agak panik sedikit pertama ya. Soalnya di sini musibah pertama kali Vicky pakai motor ini. Jadi seperti di thumbnail ya, di sini motornya itu nggak hidup. Padahal tadi malam itu dipakai enak-enak aja gitu ya. Yang buktinya yang tadi malam dipakai pas lagi hujan-hujanan tuh Bolo. Kotor bolo motornya tuh, kotor ya, kotor banget. Kotor bolo motornya. Nah, jadi motornya sekarang ini nggak hidup ya, motornya sekarang nggak hidup, nggak tahu kenapa nggak hidup. Terus Vicky juga lihat-lihat dari YouTube, ada keluh kesahnya dan penyakitnya juga ada di sebelah kiri sini bolo, yang Vicky lihat-lihat di YouTube ya. Ntar lagi coba Vicky mau buka deck ini, Vicky lihat-lihat di dalamannya, Vicky mau cek betul apa enggak yang di YouTube itu, nanti Vicky coba ya bolo. Siapa yang sama penyakitnya kayak punya Vicky, mungkin tepat ya kalian bisa lihat video ini juga. Langsung kita garap, langsung eksekusi, langsung aja kita buka-bukain bolo biar cepet bisa hidup. Ini buktinya kalau gak bisa hidup nih. Nah, kalau speedometer hidup bolo, artinya screen itu nggak putus ya, aman-aman aja. Rating itu hidup semua tuh, rating hidup, yang belakang juga tuh. Nah, iya juga bolo, buat lampu belakang Kak Vicky mati udah sekitaran 3 hari mati, nggak hidup, nggak tahu kenapa. Ah, pokoknya ada aja keluh kesahnya ya bolo. Jadi di sini Vicky mau benerin sekarang ini, di starter gak hidup bolo tuh, gak hidup, nggak mau sekali ya, nggak mau sekali hidup. Padahal buat ini hidup, screennya aman berarti ya, dari screen aman. Jadi sebelum masuk ke videonya ya bolo, langsung aja ya, kalian bisa klik dulu tombol subscribe, like and share ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua tahu bolo buat penyakitan motor NMAX. Langsung aja kita bongkar ini ya, kita bongkar terus kita lihat-lihat yang di dalam bolo. Nah, oke bolo, di sini Vicky udah buka ya, udah buka bodi-bodinya yang samping, terus juga udah buka sini juga biar nggak CC-CC ya. Di sini motornya parah, kotor, kotor parah tuh, sampai nggak kelihatan bolo, bolo kotor bolo. Nah, oke, jadi di sini kita langsung aja ya bolo. Dari kalau Vicky lihat-lihat tadi dari YouTube, dari masalah ini bolo, ini soalnya Vicky tadi malam tuh dibuat banjir-banjiran ya bolo, buat banjir-banjiran. Mungkin di sini kemasukan air terus sampai karatan nih bolo, lihat tuh karatan. Jadi ininya yang harus diganti bolo. Jadi di sini punya Vicky tadi mati total, terus Vicky rombakin ke bengkel di rumah teman Vicky ya. Ini masih bisa hidup bolo, cuma sementara aja, nanti Vicky mau beli baru ya. Kalau kalian masih belum paham bentuknya, yang pertama ini gini bolo. Ini pertama nutup gini, terus di dalamnya dikasih apa, di luarnya dikasih ini. Jadi yang hitam-hitam di body NMAX sebelah kiri ya, kalian cek ininya aja. Ternyata pas Vicky tadi lihat-lihat, ternyata penyakitnya dari ini bolo. Ini bisa hidup dari cuma sementara ya bolo, buat beli ininya, nanti Vicky beli, kita coba hidupin dari ini ya bolo. Udah hidup ya bolo. Jadi tinggal pencet ini bolo, ini nih. Nah, tinggal pencet ini langsung hidup motornya. Ada lagi tuh.
Nah, ini motornya dari ini apa namanya ya? Deli apa-apa gitu ya, Polo. Mohon maaf kalau salah ya. Pokoknya ini ya. Di sini ntar lagi Vicky mau beli ini yang baru, yang ori atau yang ya enggak tahu, yang ori mungkin ya. Ini bisa pakai punya Supra. Enggak tahu punya Supra apa ya. Terus sama punya NMAX lah pastinya ya. Jadi di sini Vicky mau beli, mau ganti ini Polo. Oke, kita beli dulu ya, nanti lanjut kita pasang yang baru. Nah, oke Polo, di sini Vicky udah beli ya. Di sini Vicky udah beli barangnya. Ini yang asli. Ini yang asli punya NMAX ya. Yang asli punya Vicky, yang udah dirombak dalemannya. Ini yang barusan beli cuy. Dan kenapa Vicky beli, ini tetap nggak bisa dipakai cuy. Starternya tetap nggak bisa dipakai ya, starternya ya. Yuk kita coba ya. Parah sih ini. Vicky udah beli ya, kirain penyakitannya ini, ternyata masih aja tetap nggak bisa cuy. Kalau barang sama Polo tuh ya, sama, tapi kita coba ya. Ini yang asli kita taruh dulu, ini yang barusan beli ya, kita coba di sini. Tetap aja barusan nggak bisa Polo, nggak bisa dipakai ya, padahal ini udah baru gitu. Apa mungkin ada yang konslet lagi ya daripada ini ya Polo, atau kabel-kabelnya mungkin nggak tahu juga ya Polo. Ini udah kan ya Polo, kita coba starter Polo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi nggak hidup ya Polo, itu hidup Polo. Ini starter Polo, nggak hidup Polo, nggak hidup Polo. Rem belakang Polo nggak hidup Polo. Payah Polo. Kalau udah gini ya kita pasrahin ke bengkel ya Polo. Kita pasrahin ke bengkel, mungkin ada kabel-kabel yang putus atau gimana, kita bawa aja ke bengkel ntar lagi Polo. Mungkin nanti pas di bengkel kalau sama Vicky nggak di videoin Polo, nanti Vicky bakal ngasih tahu apa akibatnya atau sekalian sinematiknya ya Polo. Ini nggak tahu sih Polo ya, harusnya diganti apa enggak. Kalau kata Vicky harusnya diganti nih Polo, harusnya Vicky yang beli ini juga kok udah diganti gitu, padahal masih baru katanya. Pas Vicky bilang soalnya dibuat banjir-banjiran masuk air. Oh yo, kalau gitu ya bisa cepet gitu katanya Polo. Bawa ke bengkel Polo biar tahu apa penyakitannya. Oke, oke, tunggu sampai habis Polo. Nah oke Polo, di sini motornya udah selesai ya, udah bersih juga tuh, kalian lihat udah bersih semua kolong-kolong di sela-sela di bagian bawah, semua udah bersih. Di sini Vicky nggak ngasih tahu tentang pas dibenerin motornya, soalnya Vicky diemin di itu cuy, diemin di bengkel, kebesokannya langsung Vicky ambil gitu ya. Jadi Vicky tanya-tanya di bengkelnya, ternyata bukan ada masalah dari sini cuy ya, bukan yang dari sini tuh ya. Vicky, kesalahannya Vicky tuh langsung nyimpulin yang sini cuy, kirain mati gitu ya, apa namanya tuh, nggak tahu ya apa namanya, relay apa rally gitu ya, lupa Vicky, pokoknya yang itu dah. Nah ternyata kesalahannya tuh ada di sini cuy, di sini nih, apa katanya ya, otomatisnya mati di sini nih, di master rem otomatisnya mati semua, jadi nggak bisa di starter gitu cuy. Bukan karena yang itu ya, yang tadi itu ya, bukan karena yang ini. Di sini otomatisnya mati cuy, mati semua, yang kiri mati, yang kanan juga mati gitu ya. Nah jadi motornya di sini udah selesai cuy ya. Pokoknya kalau kata Vicky sih, salah satu kalau nggak bisa di starter ya di sini sama di sini, sama aki ya, sama aki, cek-cek sama screen juga.
Ternyata Vicky salah ya, langsung di sini. Tapi yang sudah dirombak itu cuy masih bisa ya, karena di sini Vicky pakai yang ori ya, tetap pakai yang ori yang sudah dirombak. Jadi Vicky itu nggak sia-sia beli ya yang baru itu. Ternyata itu bisa dipakai juga. Ternyata bukan dari apa namanya, bukan dari itunya ya, karena dari ini ya. Wah, Vicky kemarin panik cuy, lumayan panik ya. Jadi segitu doang mungkin ya kontennya dari Vicky. Mohon maaf kalau Vicky nggak ngasih tahu pas lagi bongkar-bongkar ini ya. Oke. Nah oke, mungkin cuma segitu doang konten dari Vicky. Polo, terima kasih yang udah support dan sudah nonton juga, yang sudah like video ini dan sudah subscribe channel ini. Bantu ke 10.000 subscriber di tahun ini ya Polo. Oke, mungkin segitu doang konten dari Vicky. Vicky belum bisa project ya, dana pelajar masih lagi nggak membaik Polo. Oke, makasih yang sudah nonton Polo. Mantap.